Mulai. Yo, what's up everybody? Sobat Shopee, kita ketemu lagi di Shopee Live. Yes, everybody loves me, bersama saya Imam Darto. Dan sekarang saya di dunia maya aja karena di televisi acaranya udah bubar. Tapi guys, hari ini saya kedatangan satu tamu yang amat sangat spesial. Ini band legendaris. They are a living legend. Pasti Sobat Shopee nggak sabar pengen ketemu sama mereka. Mereka ini Tulus belum pecah suaranya, mereka udah ngeband. Terus Yonglek belum tatoan, mereka udah ngeband. Rich Brian belum ada di muka bumi ini, masih diniatin, mereka udah ngeband, guys. Tapi sebelumnya kita absen dulu, lo biar sambil debak-debak kira-kira siapa sambil absen. Silakan buat yang ada di mana, silakan absen ke sini. Ayo di Shopee Live, biar aku say hi hi hello hello dulu di sini. Iya, silakan masuk, 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 masuk. Wonogiri hadir, hai Wonogiri. Halo Wonogiri. Wonogiri goyangannya mana? Oke, terus juga, sudah ada yang bisa menebak tampaknya. Surabaya hadir, hai Surabaya. Halo Surabaya. Bintaro juga hadir guys, hai Bintaro. Halo Bintaro. Ada Alas Roban juga guys, halo Alas Roban. Alas Roban. Biasanya jin buang anak di situ tuh katanya tuh ya. Kupang hadir, hai Kupang. Halo Kupang. Pekalongan, Tangerang, Jawa Timur, halo. Terus juga ada Purbalingga, hai Purbalingga. Purbalingga. Itu knalpotnya, wah wow, Purbalingga paling jago bikin knalpot. Knalpot racing. Knalpot. Garut Pembara, widi. Hai Garut. Halo Garut Pembara. Cewek-cewek Garut juga cakep-cakep. Wuh. Solo juga hadir, hai Solo. Halo Solo. Oke oke oke, hari ini gua akan seru-seru bareng kalian. Silakan bergabung di Shopee Live, jangan sampai kelewatan. Dan silakan share live ini ke teman, pacar, keluarga, mantan, pokoknya ke seluruh orang-orang yang kamu tahu sekarang juga. Share. Nah, karena kalau penonton mencapai 800 secara bersamaan, gua akan mengadakan giveaway di akhir sesi live ini, yaitu saham Shopee 10%. Wow. Gua juga mau. Oke, giveaway-nya adalah 2 box set CD album baru band yang akan saya perkenalkan ini, yang bertanda tangan personilnya untuk 2 orang pemenang. Wow! Yes! Oke, gue juga mau ngingetin lagi kalau di Shopee lagi ada 99 Super Shopping Day. Bakal banyak promo menarik dan pastinya gratis ongkir, guys! Karena di Shopee semua pasti ada. Alright. Nah, banyak dari Sobat Shopee yang penasaran dan mungkin juga ada yang sudah menebak kira-kira siapakah mereka. Udah boleh nih, udah langsung kita hadirkan saja nih. Sikat masalah. Oke, ladies and gentlemen, Sobat Shopee, ini dia. Slay! Luar biasa. Masih muda-muda banget nih emang. Yes, oke. Okay. Buat para Sobat Shopee, generasi Z, masa lo nggak tahu slang sih? Kalau umuran-umuran gue udah pasti tahu slang lah. Ya, oke. Okay. Coba kita absen. Tadi udah ada ini loh. Slankers Pekalongan. Pekalongan Slankers Club. Yuk. Ya. Waduh. Selamat sore Pekalongan Slankers Club. Yeah, Slankers Pontianak. Slankers Pontianak. Lahat, Sumsel. Oke. Okay. Halo Lahat. Sumedang. Halo Sumedang. Kali deras Islang, Palembang. Palembang. Cirebon. Halo Cirebon. Bengkulu. Bengkulu. Halo Bengkulu. Apa tuh? Bogor Barat. Halo Bogor Barat. Wah, Jayapura tuh ada. Jayapura. Riau, hai Riau. Madiun, Cicalengka. Apa tuh? Bandar Lampung. Ini emang enggak ada habisnya. Pekanbaru, Jepara, Banyumas, Kudus. Wow. Indramayu. Oke. Baiklah. Masa kita memulai acara enggak pakai doa?
Ustaz Ivan mungkin memulai dengan Al-Baqarah panjang ya. Udah tadi udah bismillah. Oh, bismillah tadi udah. Oke. Okay. Apa kabar Sleng? Lagi baik, sibuk baik. Mempersiapkan apa ini? Alhamdulillah baik. Siapa yang mau ngomong? Apa? Kita lagi hari ini rilis album. Rilis album ke-23. Gokil ya. ke-23, guys. Yang berjudul Slanking Forever. Slanking Forever. Ini Slang sekarang udah menjadi udah enterprise ya, karena nggak cuma band, ada kafenya, ada kopinya, ada sepatu ya, aku nggak salah, atau yeah. sepatu juga kan? Bukan spa, sepatu. Sepatu. Iya, sepatu. Menolak gitu. Bukan. Lu juga denger ada mau gamis juga ya, gamis? Belum. Gamis Jarto ya? Rencana mau dikembangin kemana lagi nih? Rencana paling dekat apa kita? Belum ya? Itu tuh apa? Apa-apa? Mau kerja sama sama... Pokoknya mau buka cabang Surabaya Bali ya. Untuk si Slang Cafe? Iya, belum ya. Wih, segera. Sedap. Apa-apa? Nah, itu aja. Slang Cafe. Tapi mungkin Sobat Shopee udah tahu bahwa mereka saat ini sudah menjadi Brand Ambassador Shopee! Wow! Itu nilai kontraknya berapa ya? Mungkin bisa cerita. Paling besar. Iya, pasti. Mungkin bisa bercerita mengenai ya gimana kerjasamanya, kok bisa Shopee dengan Slang. Ya. Siapa nih yang mau ngobrol? Siapa yang mau menjelaskan, mau cerita? Om Kakak kah atau awal mulanya mungkin? Oh, iya. Waktu itu Shopee butuh sosok laki-laki, image yang cowok gitu. Oke. Okay. Cowok banget. Dan akhirnya Shopee cocok sama Slang. Mm-hmm. Karena penggemar wanita kita sedikit. Tapi berkesinambungan kita kerjasama, asik. Oke. Okay. Tapi selama ini happy-happy aja dong jadi brand ambassador Shopee. Happy lah. Cocok lah. Hati menjingga terus. Wow. Ini cocok angkanya ya, Pak ya. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Oke. Buat Slankers yang saat ini lagi nonton, silakan kalau mau bertanya-tanya sama mereka bisa komen di bawah ini ya. Slanking Forever tuh katanya Medan hadir. Assalamualaikum. Sumenep menyapa. Wih, Sumenep. Sumenep. Oke. Dan yang seperti sudah gue bilang tadi bahwa kita akan ada giveaway di akhir sesi live ini. Iya, oke. Okay. Nah, tentang ini logo baru apa logo album? Logo album kan? Ya. Logo album yang ke-23 Slanking Roket itu. Roket. Forever. Ini kayak logo albumnya Linkin Park ini sangat futuristik. Why? Itu CCTV Tuhan itu. Coba kita ngegambarin masa depan. Iya. Ini ada CCTV benar terus. CCTV dia bisa terbang ke drone. Terus ini ada tangan-tangan apa di tangan-tangan? Bisa memegang. Memegang dan menendang. Oh. Jadi Slanking udah suatu tata kerja yang hidup. Slanking. Apa itu Slanking? Kalau dicari di kamus apa? Bebas untuk menerjemahkannya. Tapi bebas. Yang pasti suatu kata kerja berbuat baik. Slanking adalah satu kata kerja berbuat baik. Oke. Maunya kita seperti itu. Oh, jadi kayak misalnya nongkrong, tapi ada misalnya sambil bagi-bagi sembako jadi, kali itu slanking. Nah, bisa juga. Slanking bersama ini. Bermusik, tapi ya ada hasilnya slanking. Udah azan nih, kita slanking dulu. Bisa juga. Oh, Ustaz Ivan. Masya Allah. Luar biasa, akhi. Pokoknya suatu kerja-kerja yang ngajak berbuat baik, itulah. Sekarang Slankers tuh ada berapa ya? Sorry? Slankers tuh ada yang tercatat tuh ada berapa? Di Facebook berapa di Facebook? 8 juta. Itu yang tercatat. Iya. Gila, 8 juta. Oke, lebih. Pokoknya kalau bikin partai menuhin Senayan lah. Nah, kenapa enggak? PSI, Partai Slang Indonesia. Nah, bisa tuh, ya kan? Iya. Udah ada PSI.
Tapi ada satu momen-momen yang mungkin tidak pernah bisa dilupakan nggak dengan Slankers? Suara kurang keras katanya. Sejauh ini. Gimana? Ya ada satu momen yang tidak terlupakan sama Slankers nggak? Buahnya. Yang paling terakhir deh. Paling terakhir. Kalau ditanya kenapa susah di jawabannya? Iya, emang susah sih emang. Mereka selalu hadir dimanapun kita berada, pelosok-pelosok tetap ada. Tapi gue kasih tahu ya, Slang ini luar biasa loh. Band yang manggung bukan Slang, yang dikibarin benderanya Slang. Gue tuh kalau ini yang mau manggung ini Nici, tapi yang dikibarin Slang. Keren, luar biasa. Slankers tuh luar biasa tuh. Oke, Slankers sejati pasti udah ngasing. Kalau kakak itu sekarang hobinya diving ya? Ya. Terakhir kemana? Terakhir diving di Lembe, di Manado, sana, Bitung. Bukan Wakatobi? Enggak, belum. Udah lama gak waktu. Oh. Terakhir di Lembe. Lembe? Iya. Udah apa, master diver sekarang? No, saya advanced open water. Gokil, advanced open water. Berarti udah bisa rescue belum ya? Abis itu rescue, betul. Waduh, luar biasa. Yang paling favorit di mana? Beda-beda sih semua. Raja Ampat udah? Raja Ampat udah bagus. Labengki? Belum. Labengki Sulawesi belum. Wow. W bagus, W apa? Sabang. Sabang. Oh ya? Bukannya mereka itu waktu kena tsunami kan jadi wash out? Justru kayak komputer abis di restart airnya bagus lagi. Oh gitu. Visibility-nya bagus. Pernah ketemu apa? Shark apa? Di mana-mana ada shark. Di seluruh Indonesia kita punya shark. Dari ujung barat sampai timur. Berarti ikannya bagus, Pak. Bagus. Pernah ketemu apa whale shark gitu yang gede-gede? Whale shark. Aku justru whale shark belum. Tapi shark yang kayak white tip, black tip, gray shark, hammerhead. Gokil. Hammerhead pernah ketemu? Nah. Di mana? Di hammerhead di Banda. Di Rorok itu pernah ketemu. Itu di daratnya. After dive. Headnya hammered ya abis itu ya. Tapi mungkin itu alasannya karena sudah akrab dengan dunia laut, jadi memutuskan untuk menjadi vegan. Jadi tidak makan even wildlife yang laut gitu. Iya sih, tapi emang salah satu pemicunya karena diving. Awalnya gara-gara diving terus. Jadinya kayak kepekaan tambah gitu. Kasian ya. Jadi kesian. Kasian sama ikan ya. Kayak Tarzan. Kenapa Tarzan? Ini teman. Tarzan tidak makan teman. Jadi Tarzan makanya sambel doang. Yang lain enggak diajak bareng gitu diving. Rido diver. Oh, ya, Rido juga dive. Koki. Diving di lapangan hijau? Diving juga itu juga, kemarin. Oh iya. Ini julukannya Kapten Ubur-Ubur. Kapten Ubur-Ubur. Terakhir diving kemana? Terakhir Raja Ampat. Raja Ampat? Itu bukannya advance ya? Maksudnya arusnya kencang apa? Oh iya. Wih, gokil man, advance loh. The best spot untuk diving buat lo so far? Timur masih the best. Masih timur ya? Kayak timur lah ya. Kayak hypermart aja mau apa itu ada. Oh, Anda menyebut sebuah merek bagus. Jadi sebut merek kok. Minimal. Oh iya. Oke, okay, next buat Mas Bim-Bim nih. Mas Bim-Bim punya satu anak laki-laki berumur 3 tahun namanya Mao. Mao Metano ya. Mao Metano. Apa itu artinya? Artinya bahasa Itali artinya pengikut Nabi Muhammad. Oh gitu? Iya. Oh ya? Iya. Oh keren. Mau metano. Wow. Apakah nanti Mau juga diarahkan menjadi seperti ayahnya musik dan seniman? Enggak sih. Mau guaran jadi jenderal atau presiden. Gitu. Biar mengambil kekuasaan. Wow, berat sekali. Tapi kan politik kejam. Justru jangan ikut politik. Langsung ini apa meraih kekuasaan dengan jadi agen-agen perubahan just kidding. Terserah dia lah main band sih, tapi dari kecil udah mulai ngerasakin piano, udah mulai main-mainin drum. Iya kan, maksudnya biasanya dari kecil tuh sensibility-nya udah mulai kelihatan apa beat-nya, udah tahu beat, udah tahu masuk ketukan. Belum sih. 3 tahun ya masih sering ngacak-ngacak mainan, ngacak-ngacak alat bapaknya malah. 3 tahun sih lagi, kalau lagi lucu, kalau lagi bikin stres, mau pecah pala ya?
ini lagi hobi begadang malah jadi gue nemuin. I've been there, Pak. Nah, sekarang Mas Abdi. Saya kemarin ketemu Mas Abdi kekawinan salah satu pejabat teras di ini. Jadi VIP. Selamat datang kepada Bapak Abdi Negara. Langsung maju duluan ya. Mas Abdi, apa kabar? Iya, iya. Baik, baik. Wah, ini Inception nih. Mas Abdi sempat vakum ya, sekarang kembali lagi. Sudah sehat, Mas? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Yang lain pada kangen dong pasti sama Mas Abdi ya? Iya. Terus, bagaimana sekarang sudah bergabung lagi dengan... Nggak ada suara. Teman-teman. Apa? Katanya nggak ada suara, kurang kenceng. Iya. Bagaimana udah bergabung dengan teman-teman? Selain? Gimana ya? Kita berlima nih kalau ketemu langsung slanking. Apa itu? Ya, kayak gini nih sekarang ini kita mau slanking, saling slanking. Kira-kira apa artinya? Dan kemarin juga udah aktif juga ya kemarin ya waktu di apa tuh? Gelora Bung Karno juga. Kalau lu nanya gua kaku gitu sih. Hah? Kalau lu nanya gua kaku gitu kayak nanya pejabat. Karena emang lu dekat dengan pejabat soalnya. Lu tuh yang paling dekat dengan pejabat-pejabat, gua ngeri soalnya nih. Salah. Ya, kan? Jangan salah ngomong. Ini ngeri nih. Bos. Salah ngomong. Yang ini. Tapi lu jangan ke bawah, Bro. Yang ini waduh, dia di ring 1, Bos. Gua agak-agak berhati-hati nih dengan bapak yang satu ini. Ada rencana untuk ke menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan mungkin? Biarkan profesional aja. Oh, profesional. Kita kan seniman doang. Oh iya, iya, iya. Tapi sekarang dekat seniman dengan... dan pengusaha gitu. Seniman. Oh iya, iya, iya. Dekat dengan Mas Tama, dekat dengan... Gak ada rencana untuk ke politik ya? Slang udah berpolitik dengan caranya sendiri. Oh. Slang kan udah bisa dibilang... Partai tak berpartai gitu. Partai nggak ikut pemilu. Partai nggak ikut pemilu. Nah, itulah slang. Iya. Itu dia. Oke. Okay. Sekarang buat oke, kita lihat komen-komennya nyau. Mas Bim, salam. Oke. Okay. Hai. Mas Abdi sehat dari Kata Heru. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ku tak bisa lah, kenapa lo request, Bos? nanti ya. Oke. Ada berapa Slanker lagu? Bangkok, bangsa Dengklok. Rengas Dengklok dong. Iya bener, Rengas Dengklok. Mas Bim, kapan buka Slang Cafe di Cirebon? Cirebon, doain aja. Marketnya amin. Bagus loh Cirebon. Hah? Marketnya bagus. Iya. Amin. Jamblang. Kenapa? Jamblang. Bener. Abis jamblang. Iya bener, nasi jamblang. Priok. Ada matinya. Oke. Salam plur respect. Wah, plur, anak lama banget tuh plur. Mas Bimim sehat? Alhamdulillah. Oke. Kangen Mas Abdi, ini ada Mas Abdi nih. Ah, ini ada pertanyaan nih. Apa yang beda dari cukup alah ribet namanya. Apa yang beda album baru Slang dengan album sebelum-sebelumnya? Yang beda. Ini 10 lagu. Beda apa ya? 10 ya? Bikinnya di Lokananta Solo. Ish, di Potlot ya. Ini berarti album keempat yang di luar Potlot kan? Setelah di Labuan, di Puncak, di LA, dan sekarang di Solo. Lokananta? Mungkin bisa di lebih diperjelas Lokananta itu apa buat yang gak ngerti sejarah Lokananta? Lokananta tuh studio rekaman tertua? Terus iya, tertua ya. Tertua. Terus tempat nyetak vinil zaman dulu. Terus pas satu-satunya studio yang dibikin sama negara. Oh iya, satu-satunya studio yang dibikin oleh negara. Dan oleh masih ada Indonesia. Masih ada. Masih ada. Gedungnya masih bagus, cuman memang instrumen alat, equipment-nya udah enggak memadai. Udah old school. Tapi terus, gedungnya akustiknya bawa. Oh, sih bagus banget. Cuma pinjam ruangan aja disana. Oh, jadi suasana aja. Oke. Temenin sama jin sana. Bisa jadi sih, Bro. Hasilnya ikut masuk. Hasilnya Slanking Forever jadi art rock gitu. Art rock. Iya. Apa itu art rock? Art rock. Bukan hard rock ya. Art. Art. Art rock ya. Musik yang lebih jeni.
Lebih lu ada keras. Iya. Bocinya sih sama. Susah ya. Musik yang lebih mikir. Tapi enggak mau pikir. Ada berapa 10 lagu ya? Ada 10 track. Ada satu lagu judulnya Solo Balapan. Solo Balapan. Isinya gua cuma track. Dang, dia solo. Oh ya? Udah gitu dong. Kan solo balapan. Gua solo balapan. Solo. Gitu doang, gua solo. Oh gitu doang. Wah. Berarti ntar bagi-bagi sendiri lo. Solo sendiri. Bagi-bagi duitnya dia lebih banyak loh. Kakaknya nih. Ya track doang tuh. Ada apa lagi yang beda? Ada aja. Makanya dengerin, beli. Iya. Yeah. Box setnya. Ah, ada. Dia. Oh ya, di dalamnya ada. Oh iya, box setnya. Ya. Dalam box ada T-shirt. Ada CD. CD. Lalu lagu pas ada. Lihat dong. Oh iya. Nih kalau mau lihat. Ada DVD. Enggak. Ntar. Ada apa? T-shirt. Jeng. Ada. Woo. Gambar lokal. Setelah jadi foto ini orang nanya, kok boleh sih next ke atas ini gitu? Di crop. Terus gue bilang, enak aja di crop. Terus gue bilang, kok boleh ya kita naik? Kok ada gue di atas itu? Kok ada gue di atas itu? Itu baru di crop. Itu baru di crop. Ada apa lagi? Ada. Oh itu. Sertifikatnya ditanya tangan sama slang. Hanya 1000. Ini cuma ada 1000. Hanya ada nomornya, ada buklet, ada buklet isi foto-foto lirik, foto-foto lirik, foto dan lirik, dan DVD, CD 10 lagu sama DVD. DVD-nya apa? Apa namanya? Proses rekaman, the making, behind the scene. Ada satu lagi. Apa tuh? Baru satu lagi. CD-nya belum? CD kan udah tadi. CD. Satu lagi apa? DVD. Sama DVD. Satu lagi. Tetetetetet. Wow. Nah ini baru cuma 1000 pertama yang dapat. Oh ya? Apa ini namanya? Elektrik. Uang elektrik. Iya. Uang elektronik. Iya betul. Yang uang elektronik ya, itu dia. Yang buat tempel. Brizi. Iya. Oke. Mah mahal dong tuh segitu. Mahal nggak? Tadinya sih pengennya gopay atau apa gitu, cuman jadi... Wow! Bisa dapet. Tapi sekarang satu box set itu berharga? Cuman kasihan sama selain. Bener. Jadi 299. 299.000 saja, guys! Wow! Gokil! Gratis kurang atu. Ini kapan tour Slanking Forever langsung jalan nggak? Insyaallah. Jolo tahun depan nih. Udah gitu gratis ongkir lagi kalau di Shopee kan. Oh gitu. Oh. Di Shopee gratis ongkir dan 2020 mulai tur. Insyaallah. Ya. Berapa kota? Kira-kira rencana nih. Kita lagi dalam tur sekarang. Oh, sekarang lagi dalam tur gitu. Tur album ini? Bukan dong. Bukan. Darto. Iya. Kalau mau belanja beli langsung kliknya di mana? Wes, kalau mau belanja langsung kliknya di sini bukan nih. Ya ini dia, nih guys, ini langsung diklik, klik. 299.000 saja kau bisa mendapatkan box set album Slanking Forever. Oke, berkaitan dengan album baru Slang, buat Sobat Shopee kita ada berita baik. Ya, Sobat Shopee bisa memenangkan paket liburan 3 hari 2 malam plus nonton dan akses backstage konser Slang. Itu dia. Gampang sekali, kalian hanya perlu ini membeli box set Slanking Forever di Shopee dan bisa liburan bersama Slang. Ini kan liburan, nanti mereka ada program umroh bersama Slang. Amin. Iya dong. Bersama Pak Haji. Amin. Sama Darto juga. Belinya tentu saja hanya di Shopee. Nih, klik sini. Oke, baiklah. Sekarang saya mau mengajak Slang bermain game. Teperet. Oke, gue juga butuh bantuan Sobat Shopee. Dan sekarang kita akan bermain seberapa tahu kalian dengan masing-masing personil. Ya, jadi akan saya berikan pertanyaan dan harus ditunjuk siapa itu yang paling cocok dengan pertanyaan tersebut. Siapa yang jawab?
ya masing-masing. Jadi misalnya siapa yang paling rese di slang, tunjuk aja. Ya kalau mau merasa dirinya ya tunjuk jari. Oke. Oke. Tunjuk dong mah gampang lah. Oke. Tunjuk dong mah gampang. Ya, baiklah. Alhamdulillah udah pesen, semoga dapat giveaway-nya. Singaparna Slankers. Jangan komen doang, beli dong albumnya. Nah iya bener, jangan komen doang, beli albumnya. Betul. Oke, kapan konser di Surabaya? Belum. Surabaya kemarin udah. Oh udah ya? Ya tunggu aja tahun depan ya, yeah. Siapa tahu Slanking Forever datang lagi ya. Medan hadir? Oras, Pak. Pekalongan kapan? Belum. Cepatnya? Brebes kapan? Apa? Brebes. Atau nggak lo kasih tau deh next city kapan nih? Next gig di city kapan? Di Lahat. Lahat. Lahat tanggal 30. Wow. 31. Ya, iya. Berangkat 30. Oke. Pati, kapan? Deng, nanya siapa yang paling rajin sholat? Wow. Kamu malaikat tanya-nanya. Udah mulai. Udah mulai. Sholat. Belum. Mulai. Asin Tuhan dia. Amin. Lagu apa yang mau dibikin video klip? Beli dulu. Bagus, pilih. Beli dulu terus pilih. Single utamanya apa? Single perdananya apa? Baru pilih. Dia dengerin dulu. Rencana kita mau bikin apa namanya? Video lirik. Video lirik dulu. Ada 3 lagu yang mau kita bikin video lirik. Nanti kita suruh Slankers yang milih. Oh. Yang mana yang mau dibikin? Jadi buat alasan ini juga ya, biar lebih ekonomis ya. Jadi enggak buang-buang budget juga kan? Biar seleranya sama. Bener. Oke. Kapan konser di Lombok nanti dikabarin ya. Oke, mari kita bermain games! Siapakah personel slang yang paling gak sabaran? 1, 2, 3. Loh, Abdi tunjuk jari, Kakak tunjuk jari. Oh lo, Ivan, lo nunjuk siapa? Gue mana aja random. Sabaran tuh gimana? Ya nggak tahu, nggak sabaran ya. Jadi sih kalau ada azan dia langsung keluar dari studio. Alhamdulillah, masya Allah Ustaz Ivan. Kalau gue nggak sabaran, itu orang nggak sabar gini. Sebelum azan udah sholat. Lo nggak itu nggak bisa dong. Itu nggak boleh kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi mesti nunggu azan dulu baru sholat. Itu benar. Ini jawabannya yang benar ya. Siapa yang paling kesabaran? Ivan. Lu. Lu nggak sabaran banget. Berarti? Misalnya gue lagi, ya Ivan, masa tadi gue kaki gue diinjam orang, yang mana orangnya? Wah, emosian ya Ivan ya. Oke. Next. Ini ya. Lagi. Siapa ya? Siapakah di antara kalian berlima yang paling suka telat? Tenang, kita tunjuk. 3. Oke. Oke. Sabar dulu, Sobat Shopee, silakan. Menurut Sobat Shopee siapa? Menurut Alfarid, Kakak. Yang suka telat. Yang paling suka telat, Sobat Shopee. Ayo tebak. Komen. Ya, silakan komen. Komen. Iya, Kakak. Bim-bim. Oke, Kakak 2, Bim-bim 1. Bim-bim 2. Kakak, I love you. Kemarin ke Mandado nggak ikut rekor dunia penyelam? Apa itu? Ada ya kemarin ya? Ya, oke, baiklah. Antara Kakak atau nggak Bim-Bim menurut Sobat Shopee? Dan, menurut kalian sendiri, 1, 2, 3! Siapa? Abdi! Hah? Abdi! Abdi! Ayo, Pak Yusmatra! Nggak, ini kan soal telat. Nggak itu tergantung persen. Gue itu selalu tepat waktu. Menurut? Selalu tepat waktu. Misalnya gini ya, panggilan terakhir penerbangan, gue udah ada kan tepat berarti. Tepat waktu. Tepat banget. Luar biasa. Karena apa? Karena dia update-nya tadi nih, acara tadi. Kita udah harus naik ke panggung nih, pas gue datang kan tepat waktu. Luar biasa. Nggak telat dong. Nggak tepat telat. Waktu. Tepat waktu. Bukan awal waktu ya, tepat ya. Waktu. Kalau datang duluan, 1 jam 2 jam sebelum acara kan ngapain? Bener. Memang cocok jadi pejabat Anda. Rata-rata pejabat gitu, Pak.
cermin ya? Iya, cermin. Udah tepat waktu, minta diduluin lagi. Bagus. Oke. Anjing. Next. Coba menurut Sobat Shopee dulu ya. Sobat Shopee yang jawab, siapakah menurut kamu di antara mereka berlima yang paling perfeksionis? Mungkin dari segi nggak tahu ya musik, wah gua nggak mau soundnya kayak gini, mungkin dari segi desain ini gua maunya begini atau gimana, gua nggak tahu ya. Menurut Sobat Shopee dulu, siapakah member yang paling perfeksionis? Ya siapa, silakan komen. Iya, ada yang ini nih, Hood di Priok, slang aja mas, konser di atas kapal laut. Oke, okay. Nice input, thank you. Pertanyaan terlalu berat kali. Iya benar. Tidak ada yang menjawab. Iya, baiklah kalau begitu. Saya enggak tahu kali pertanyaannya. Apa artinya, Pak? Yang paling perfeksionis. Perfeksionis itu berarti dia selalu ingin mengincar kesempurnaan, guys. Jadi tidak bisa ada yang kayak OCD gitu lah. Oke. Okay. Paling rapi gitu. Ya, paling rapi lah. Oke, okay. Baiklah. Kalau begitu silakan dijawab saja ya. Dalam 3 2 1. Komen tunjukkan. Tuh. Lo nunjuk siapa dong? Oh, oke. Gue random. Rido. Kakak nunjuk Abi. Dia gak berani nunjuk Abi. Abi nunjuk kakak. Tapi kayaknya lo kalau ke hotel, masuk ke kamar mandinya dia deh. Kenapa? Apa? Kayak belum disentuh. OCD ya? OCD. Yang di room service. Rapi, ya, rapi. Apa namanya? Apa? Yang bersihin kamar hotel gitu. Kan kebersihan bagian dari iman. Yes, iya. Iman Darto maksudnya kan. Iya betul. Jadi habis fix nih ya. Enggak. Rido ya yang paling perfeksionis ya. Karena kok dia nunjuk kakak. Iya, kok ini gimana sih? Abi nunjuk kakak. Gua kalau nunjuk dia karena Abi tuh kalau dari musik ya. Dia selalu punya argumen untuk berusaha kasih input dari sesuatu yang udah kita sepakati itu kadang-kadang. Jadi gue pikir wah ini Abdi perfeksionis banget gitu orangnya gitu. Jadi gua ya. Detail-detail kecil tuh dia. Buat di musiknya. Dulu. Sekarang udah malas. Sekarang sih nanti udah ke politik ya. Udah beda ya. Isinya beda. Gak ada tenaga. Abdi kenapa nunjuk? Kalau nunjuk gue. Apa? Kenapa nunjuk kakak? Kenapa menurut lo kakak perfeksionis? Sama alasannya kakak tuh kalau kita apa misalnya album nih dia selalu bilang, oh ini kayaknya kalau digini lebih bagus nih, ditambah misalnya desainnya, terutama soal desain ya, dia sangat detail kalau lihat soal desain cover misalnya, makanya dia gambar sendiri kadang-kadang. Oh, ini iya, dia gua gambar sendiri. Oh, iya. Karena nggak percaya sama orang lain karena menurut dia nggak perfect. Kalau dia yang bikin baru dia merasa, makanya itu dalam hal itu yang satu pejabat yang satu krisis kepercayaan ya. Bagus. Oke. Pertanyaan terakhir. Ada lagi. Oke. Silakan Sobat Shopee, menurut kamu sebelum mereka menjawab, siapakah personal slang yang paling susah dibangunin? Langsung nih. Aduh, yang paling susah dibangunin. Ini kayaknya tunjukannya cuma satu nih. Nih. Atu arah nih, atu arah nih. Atu arah. Ivan kayaknya nggak mungkin nih, dia kan begitu. Coba dulu. Kan sering tahajud pasti dong, asal subuh bangun. Oh itu. Itu bangun sendiri. Oh dibangunnya apa tuh dibangunin? Oh beda ya, bangun sendiri sama dibangunin beda ya. Oke, ada yang bilang Ivan, kakak, bim-bim, mas kakak, Ivan. Kakak, kok banyak yang kakak ini? Oke, okay. Berarti antara kakak dengan Ivan, menurut Sobat Shopee, menurut kalian sendiri yang paling susah dibangunin? Dalam 3, 2, 1. Kompak ternyata Ivan! Gak ada alasannya? Kenapa? Gak ada manusia yang bisa bangunin gue. Cuman Tuhan yang bisa bangun gue. Oh. Jadi kalau pasang alarm, yang bangun gue. Nah, itu dia. Kamar sebelah. Serius? Iya. Alarm sekenceng apapun gak bangun dia. Yang bangun dia karena gue udah di masjid. Alhamdulillah. Masya Allah. Demi Allah, insya Allah. Insya Allah. Wah, istiqomah, amin. Amin. Ya gimana, Habib? Coba terakhir kali yang paling parah dia gak bisa dibangun ini, mungkin bikin jadi show jadi telat atau apa? Pernah gak?
Enggak sampai lah. Cuma emang susah banget. Kenapa lo susah dibangunin? Oh, enggak, gua enggak susah kok. Tapi gua kalau udah tidur enak banget gitu loh. Terutama di waktu-waktu bukan waktu sholat sih. Waalaikumsalam. Amin. Amin. Iya, enggak boleh waktu sholat. Enggak dia. Benar. Malam kita tidur dia wirid. Sampai jam 3 gitu. Itu alasannya karena malam gitu-gitu suka gitu banget loh. Wirid, alhamdulillah Ustaz Ifan. Enggak gitu-gitu banget gitu. Oke, sekarang saat yang paling ditunggu-tunggu oleh Slankers dan sobat Shopee yang lagi ikutan nonton live yaitu Acoustic Session bareng Slank. Yo yo yo. Dan kamu bisa request lagu hits dari Slank untuk dinyanyiin di sesi ini, komen di bawah. Gokil men, kepala yang lu nge-request. Silakan komen. Silakan juga mau request lagu apa? Mau dari album-album yang dulu-dulu, yang baru yang terakhir-terakhir, the latest album, terserah, bebas. Komen di bawah sekarang. Yes, baju lo. Oke, lagu baru katanya. Baru lah. Lalu manis. Dua-dua langsung dibanjiri gini, susah dibacanya. Bang Tut. Oke, terlalu manis. Terbunuh sepi. Udah berapa orang yang nonton? Nyakitinmu, wah banyak sekali. Oke, nanti kita akan sini. Mereka dan mereka turun dulu, Bos. Ya. Gimana guys? Udah siap? Oke. Lagu yang terpilih ada. Tak bisa dan satu lagu dari album baru. Ya itu dia. Bagi-bagi giveaway 2 box sense ini Apa nama album terbaru Slank yang kita bahas barusan? Yang baru rilis. Baru rilis. Yang keren. Yang banyak hadiahnya. Yuk, jawab yuk. Yuk, let's go. Apa nama album terbaru Slank ya, yang baru aja kita bahas? Gampang banget. Ayo, oke, ayo, ayo. Sudah berapa? Jawabannya tinggal... Wah, ada juga yang gak tahu lagi. Kurang satu, bos. Ada dua kata ya. Ayo, ayo, dua terus. Dua kata. Kurang tepat. Ada dua kata, oke. Kita hitung mundur ya. 5 4 3 2 1 tutup. Oke. Siapa tuh? Banyak. Ada Slank Forever salah, Slank Forever. Slanking Forever salah. Ya. Iya dong. Terus Slanking doang juga salah. Ya benar adalah Slanking Forever. Yes. Yes, betul sekali. Banyak sekali yang sudah menjawab dengan benar, tapi 2 orang yang memenangkannya oleh tim juri. Iya. Itu yang menang. Oh ya, ini dia. Pemenangnya adalah. Oh, ini boleh kasih lihat. Oke, ini dia. Cahya 3383 dan Ed Duitania. Yes. Selamat guys. Buat pemenang giveaway-nya nanti akan dihubungi oleh tim Shopee via aplikasi Shopee. Oke. Kalau begitu, terima kasih buat yang sudah mengikuti keseruan kita hari ini. Terima kasih juga buat para sobat Shopee juga yang udah bisa mewujudkan hari ini agar bisa terlaksana. Buat Slank, terima kasih, sukses buat album barunya. Ya. Slank yang forever. Jangan kemana-mana karena Slank abis ini akan tampil guys, membawakan 2 album. Yeah. 2 album kan? Udah, 2 lagu dari 2 album. Cincailah, mereka gak kemana-mana abis ini. Oke, jangan lupa buat yang tertarik langsung aja klik di keranjang belanja di bawah kiri buat album terbaru Slank. Buat yang ketinggalan bisa nonton sesi live ini di fitur tonton ulang. Jangan lupa untuk selalu pantengin Shopee Live Senin sampai Kamis jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan setiap hari Jumat akan ada Shopee Live Day jam 11 siang, jam 2 siang, dan jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dengan topik-topik menarik dan berlimpah hadiah pastinya.
selanjutnya bersama saya Imam Darto. Besok ada giveaway asik tanpa hambatan dengan XL. Tanggal 23 Agustus jam 11 siang. Dan jangan lupa set reminder buat yang belum agar tidak ketinggalan. Oke, guys. Jangan lupa beli di Shopee albumnya. Jangan lupa beli di Shopee album Slanking Forever. Baiklah, sekian dari Imam Darto. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa dan ini dia Slanking. Paling sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa. Jauh, jauh darimu, ku tak bisa. Kalau kita sudah enggak saling mengerti, sampai apa kesalahan seperti ini? Hati tercampur emosi, tapi ku tak bisa jauh, jauh, jauh. We'll be right back.
enggak.